Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alia Alisha Mazlan dalam 15 minit MMTV edisi 7 Disember 2023. Kita ke berita utama. Kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin 6 tahun yang mayatnya ditemui malam tadi di sebuah anak sungai berhampiran apartmen idaman Damansara Damai disahkan dibunuh. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han ketika dihubungi mengesahkan punca kematian kanak-kanak 6 tahun itu selepas mendapati terdapat unsur jenayah pada tubuh mangsa selepas hasil bedah menemui kesan kecederaan pada leher dan badan. Dalam kejadian pada pukul 10 malam tadi, Cosmo melaporkan mayat Zain Ryan ditemui dalam keadaan mengiring di sebatang anak sungai kira-kira 200 meter dari kediamannya. Zain dilaporkan hilang sejak tengah hari kemarin dan kali terakhir ditemui adalah ketika memasuki kawasan Belukar berhampiran kawasan rumahnya. Penemuan tersebut adalah hasil kerjasama 40 anggota polis Petaling Jaya serta 60 wakil penduduk apartmen idaman yang giat melakukan misi pencarian kanak-kanak tersebut sebaik saja berita kehilangannya dilaporkan. Ketegasan Datuk Seri Ayub Han Maidin Piceh dalam menangani isu integriti dalam kalangan pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM menyebabkan Timbalan Ketua Polis Negara itu menerima pelbagai tomahan. Ayub Han mendedahkan banyak pihak cuba menjatuhkan beliau dengan membuat tomahan-tomahan tertentu termasuk terhadap keluarganya sendiri. Namun beliau menegaskan sebagai seorang pemimpin dia harus perlu berani untuk membuat teguran. Tambahnya, jika mahu berubah, peringkat atasan termasuk pegawai kanan perlu menjalankan tugas dengan betul dan berintegriti. Menceritakan pengalaman bertugas sebagai Ketua Polis Johor sebelum ini, Ayub Han berkata ada individu tertentu meminta beliau untuk mengikut apa sahaja arahan diterima. Namun beliau tetap bertegas untuk melaksanakan perubahan dan mengikut undang-undang diperuntukkan. Ketua UMNO Bahagian Hulu Terengganu, Datuk Rozi Mamat dilantik sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu berkuat kuasa serta-merta sekaligus menggantikan Datuk Seri Ahmad Said. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO juga melantik Ketua UMNO Bahagian Simpang Renggam, Datuk On Hafiz Ghazi sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Sebelum ini, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Kemaman, Datuk Wan Ahmad Nizam Wan Abdul Hamid Menggesa Ahmad meletak jawatan selepas semua 32 calon Barisan Nasional BN yang bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN mengalami kekalahan. Pada Pilihan Raya Umum ke-15, PRU 15 tahun lalu, calon BN juga mengalami kekalahan di semua 8 kerusi Parlimen yang dipertandingkan di Terengganu. Sementara itu, dalam PRK Parlimen Kemaman, baru-baru ini calon PAS Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mempertahankan kerusi Parlimen itu dengan menewaskan calon Barisan Nasional BN iaitu bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral B. Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noh dengan majoriti undi sebanyak 37,220. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO membuat keputusan untuk memecat ahli MKT UMNO Isham Jalil semalam. Keputusan itu dimaklumkan oleh salah seorang ahli MKT yang turut menghadiri mesyuarat yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi selama kira-kira 2 jam itu di Menara Datuk On malam semalam. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan namanya kepada umum. Sebelum ini, Isham lantang mengkritik pendirian MKT UMNO yang bekerjasama dengan DAP di bawah Kerajaan Perpaduan yang dikatakan bertentangan dengan pendirian UMNO. Semalam, Isham dalam satu kenyataan berkata, beliau juga kekal dengan pendiriannya sebagai Presiden UMNO itu membuat keputusan untuk menyertai pilihan raya bersama DAP selain turut menolak cabaran Ahmad Zahid supaya tampil menghadiri mesyuarat berkenaan. Sementara itu, Setiausaha Agong UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, tradisi dan peraturan parti yang diamalkan sejak 1946 adalah meletakkan kedudukan parti lebih tinggi daripada individu.
Usahawan berketurunan Kemboja yang juga pemilik syarikat jahitan pukal Maria Holdings Sendirian Berhad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Melaka hari ini atas pertuduhan mengapikan kaum Melayu. Tertuduh Maria Yaakob, 47 tahun, membuat pengakuan itu sejurus pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Dalam prosiding sama, anak lelakinya Izwan Hafsyam Muhammad Hisham, 22 tahun, turut didakwa dan membuat pengakuan tidak bersalah sejurus pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan, Izwan didakwa secara sedar menggunakan perkhidmatan aplikasi TikTok dengan membuat dan memulakan penghantaran komunikasi video yang memaparkan satu perempuan iaitu ibunya mengatakan sesuatu yang jelik sifatnya dengan niat yang mungkin mengapikan kaum Melayu. Terdahulu, pendakwaan dikendalikan pengarah pendakwaan Negeri Melaka, Ahmad Sazali Omar, tidak menawarkan sebarang jaminan namun mencadangkan jumlah minimum RM30,000 dikenakan bagi setiap tertuduh sekiranya mahkamah ingin menggunakan budi bicara. Tertuduh yang diwakili Peguam Kamal Hisham Jaafar bagaimanapun merayu agar jaminan itu dikurangkan dengan alasan Maria merupakan ibu tunggal tiga anak dan pendapatan keluarga itu bergantung sepenuhnya kepada perniagaan diusahakan. Selepas mendengar hujah kedua belah pihak, mahkamah membenarkan Maria dijamin sebanyak RM15,000 manakala anaknya RM10,000 dan menetapkan tarikh 12 Januari sebagai sebutan semula bagi kedua-dua kes. Saya tak nak lihat dari sudut negatif sebab apa yang saya buat adalah untuk saudara kita di sana. Itulah kenyataan penyanyi Kakak Azraf menganggap isu penambatan kontrak lebih awal dengan syarikat rakaman Warna Music Malaysia Ekoran melantang bersuara isu Palestin sebagai jihad kecil. Kakak atau nama sebenarnya Nur Atika Nur Azraf menegaskan pendiriannya tidak berganjak untuk memberi sokongan buat rakyat Palestin dan tidak akan berhenti bersolidariti kerana isu ini sama sekali tidak memberi kesan kepadanya. Apa yang mereka punya kepentingan ataupun apa yang kurang cuba pertahankan, itu semua hak individu. Jadi ini jalan kakak, ini yang kakak pilih. Jadi kakak okey je lah. Jadi untuk orang-orang lain, kakak harap kita yang bersama-sama dengan Palestin dan Gaza ni gunakan suara kita. Suara kita ni kecil je sebenarnya, tapi mungkin dapat memberi impak kepada mereka yang berada di sana kan, di Gaza dan di Palestin. Jadi kakak harap mereka berani untuk menyuarakan, tapi mungkin dengan cara yang lebih baik. Itulah. Penyanyi berusia 34 tahun itu turut menuntut syarikat rakaman Warner Music Malaysia memberi penjelasan berhubung penamatan kontraknya secara tiba-tiba tanpa sebarang alasan munasabah. Dia memaklum ada menerima notis sebelum ini namun tidak menyatakan sebarang alasan label terbabit menamatkan perjanjian mereka pada 31 Disember depan. Berita luar negara. Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, menarik perhatian ramai apabila menangis ketika menyeru golongan wanita di negara itu melahirkan lebih ramai anak bagi menghentikan tren penurunan kadar kelahiran sekaligus mengukuhkan kuasa rejim tersebut. Dalam rayuannya yang penuh emosi, pemimpin itu dilihat mengelap air matanya sambil menggunakan sapu tangan sambil berucap kepada ribuan wanita yang berkumpul pada mesyuarat ibu-ibu peringkat kebangsaan di Pyongyang Ahad lalu. Beliau juga menggesa kaum ibu untuk menerapkan nilai-nilai Parti Komunis negara itu kepada anak-anak mereka. Perhimpunan tersebut diadakan buat pertama kali dalam tempoh 11 tahun dan ia berlangsung ketika kadar kelahiran Korea Utara semakin rendah sehingga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pegawai-pegawai tinggi negara tersebut. Data banci rasmi terakhir Korea Utara yang dikeluarkan pada 2008 menunjukkan penduduknya berjumlah 24 juta orang manakala anggaran terkini mencadangkan populasi negara itu sebanyak 25.7 juta orang. Seorang juruterbang Amerika syarikat AS dipenjara 6 bulan selepas sengaja membuat pesawatnya terhempas dan merakam adegan itu demi meraih tontonan di saluran YouTube. Trevor Jacob, 30 tahun, turut berbohong kepada penyiasat AS mengenai kejadian itu sebelum akhirnya mengaku tentang perbuatannya kepada pihak berkuasa.
Jacob didakwa menyiarkan video rakaman nahas pesawat tersebut pada Disember 2021, membayangkan ia adalah kemalangan. Dalam rakaman berkenaan, Jacob dilihat berjaya menyelamatkan diri dengan menggunakan payung terjun dari pesawat sambil memegang monopod sebelum mendarat di hutan negara Los Padres. Klip bertajuk I Crash My Airplane itu dilaporkan meraih 3 juta tontonan di laman YouTube sebelum dipadamkan. Dalam kenyataan rayuan, Jacob berkata dia merakam video itu sebagai sebahagian daripada perjanjian penajaan produk. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Penggunaan My Digital ID akan berfungsi sepenuhnya mulai 1 Julai tahun depan bagi memudahkan orang ramai berurusan di semua perkhidmatan kerajaan. Selain platform itu lebih selamat kerana tidak menyimpan maklumat pengguna. My Digital ID diberi jaminan tidak akan mengalami pelanggaran data kerana maklumat digunakan hanya untuk tujuan pengesahan yang diintegrasikan dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi pengguna warga negara dan Jabatan Imigresen bukan warga negara dan sistem pangkalan data utama padu di bawah Kementerian Ekonomi bagi maklumat penerima bantuan kerajaan. Ketua Kluster Sektor Teroka Teknologi MIMOS Berhad, Dr. Saad Syukri Embong berkata, My Digital ID langsung tidak merekod data pengguna seperti biometrik melalui cap jari, mata atau pengecaman wajah, tidak mengumpul data dan tidak memantau pengguna dalam talian. Ujarnya, menjelang penggunaan My Digital ID, orang ramai tidak lagi dikehendaki menggunakan pelbagai identiti bagi pengesahan maklumat diri dengan kemudahan log masuk tunggal untuk pelbagai aplikasi. Tambahnya lagi, fungsi My Digital ID tidak menggantikan penggunaan MyCard secara fizikal. Malaysia berjaya menarik RM225 bilion pelaburan yang diluluskan merentas sektor perkhidmatan, perkilangan dan sektor utama untuk tempoh dari Januari hingga September 2023, peningkatan 6.6% dari tempoh sama tahun lalu. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dalam kenyataannya berkata, pelaburan melibatkan 3,949 projek itu dijangka membuka 89,495 peluang pekerjaan baharu, mempamerkan daya tahan Malaysia di sebalik ketidaktentuan operasi global yang lazim merentasi pelbagai industri. Katanya, pelaburan langsung asing FDI membentuk 55.9% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak RM125.7 bilion dan Belanda muncul sebagai penyumbang terbesar sebanyak RM35 bilion. Selain itu, Malaysia turut menarik pelaburan besar dari Singapura berjumlah RM20.4 bilion, diikuti Amerika Syarikat RM18.9 bilion, China RM11.6 bilion dan Jepun RM11.2 bilion. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pelaburan RM225 bilion tersebut adalah pencapaian terbaik Malaysia untuk tempoh yang sama sepanjang dekad tahun lalu. Berita sukan. Pasukan Johor Darul Takzim JDT tidak berpuas hati dengan keadaan terkini Padang Stadium Nasional Bukit Jalil menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia malam esok. Ketua pasukannya Jordi Ahmad mengakui agak risau dengan keadaan padang yang masih rosak dan bakal menjejaskan permainan skuad Harimau Selatan bagi pertemuan dengan skuad Terengganu FC selain merasakan padang tersebut tidak sesuai untuk digunakan. Bagaimanapun, Ahmad tidak melihat keadaan itu sebagai tekanan kepada pasukan JDT yang akan berusaha sedaya upaya mempertahankan kejuaraan sekaligus melengkapkan piala keempat mereka musim ini. Sebelum ini, rumput Stadium Nasional Bukit Jalil terus menjadi perhatian peminat bola sepak selepas dilaporkan masih rosak antara konsert kumpulan Coldplay baru-baru ini dan berkemungkinan tidak sempat dibaiki sepenuhnya menjelang aksi final.
Liverpool terus merapatkan jurang dengan Arsenal apabila hanya ketinggalan dua mata di belakang pendahulu Liga Perdana Inggeris EPL itu. Kemenangan 2-0 Liverpool ke atas Sheffield United pada awal pagi tadi di Stadium Bramall Lane turut memberi permulaan mengecewakan kepada pengendali Blades, Chris Wilder sekembalinya dia ke kelab tersebut Selasa lalu. Biarpun berdepan kekalahan, Wilder memuji barisan pemainnya yang dapat bertahan ketika Liverpool menguasai lebih daripada 75% penguasaan bola biarpun hanya berjaya mencipta beberapa peluang ke arah gawang lawan. Pada minit ke-37, Liverpool mendapat gol pertama hasil jaringan voli menerusi kapten pasukan Virgil van Dijk yang bermula dari tendangan sudut ketika barisan pertahanan kental tuan rumah mengawal ketat gawang gol mereka. Dominic Szoboszlai berjaya menambah derita tuan rumah apabila menjaringkan gol pada minit terakhir perlawanan sekaligus membolehkan skuad kendalian Jurgen Klopp melonjak ke tangga kedua dengan 34 mata di belakang pendahulu Arsenal 36 mata. Untuk rekod kekalahan tersebut menyebabkan skuad kendalian Wilder kekal berada di tangga tercorot dengan 5 mata selepas 15 perlawanan. Sementara itu, dalam perlawanan berasingan menyaksikan skuad Red Devils berjaya mencuri 3 mata berharga setelah menumpaskan Chelsea 2-1 manakala penyandang juara Manchester City kalah mengejut 0-1 kepada Aston Villa. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 8 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Alia Alisha Mazlan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.